Sebenarnya pertimbangan-pertimbangan saya dalam memilih film itu sederhana aja. Begitu saya suka dengan karakter yang akan saya perankan, begitu saya menemukan perbedaan dari karakter-karakter yang mungkin sudah diperankan sebelumnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Saya akan baca sinopsis, saya akan baca skenarionya, lebih jauh lagi saya akan melihat persis seperti apa grafik karakter ini dalam perjalanannya di sebuah film gitu. Nah, salah satu yang menarik lagi-lagi dari The Gift adalah karena perannya memang berbeda gitu ya. Berbeda dari peran-peran yang sebelumnya. Dan karena saya melihat, ini kesempatan lagi untuk seorang Hanung Bramantyo bekerja se-eksploratif mungkin, sebebas mungkin. Karena seperti yang Mas Hanung juga pernah katakan kepada teman-teman media bahwa di film ini seorang Hanung Bramantyo tidak merasa terlalu diberikan batasan-batasan meminimize bagaimana proses kreatif seorang Hanung Bramantyo itu berjalan. Di film ini Mas Hanung lebih bebas, Mas Hanung lebih all out dalam artian dia bisa lebih ekspresif dengan gagasan, ide, cara proses penyutradaraan dan lain-lain. Itu yang sebenarnya salah satu alasan kenapa juga saya akhirnya mengambil film ini.